Jangan lupa subscribe, like, comment, share, cong. Oke, Mang. Jero, seberapa terus sepeda warga Roblox. Semuanya jadi berkembang dan semua kelasnya saya terus. Nah, jadi kali ini kita akan mengikuti event ulang tahunnya HUT-HUT KAI ke-79. Jadi, kita akan mengikuti event ini seperti apa detailnya. Ya, ini kita udah berada di pintu masuknya ceritanya. Dan sini juga ada beberapa kios-kios juga. Dan kalau misalnya di sini ada lokomotif CC206 berliver HUT KAI yang 79 nih coy. Kalian bisa lihat, beuh, gila, keren banget. Dan juga di sini dia ada di stasiun Gedung Panjang ya untuk acaranya. Dan di situ juga dia ada foto-foto booth gitu. Jadi kok kayak foto bisa. Di situ juga dia ada patung monumennya gitu. Dan di belakangnya baru si lokomotifnya gitu kan. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya patungnya kalian bisa lihat. Dan ini dia lokomotif CC206 berliver HUT KAI nih coy, yang ke-79 ya kan tuh. Gila, keren banget gak? Nah, jadi langsung aja kita coba masuk ke dalamnya ya. Nah, sebelum ke dalam kita lihat ke Asosiasi Komunitas Roblox Indonesia. Situ juga ada baju-baju ya, kayak baju-baju batik gitu. Dan langsung aja kita, ini acaranya udah mau mulai. Jadi langsung aja kita duduk, kita dengerin acaranya seperti apa. Dan pengunjungnya juga lumayan banyak nih, antusias warga Roblox kereta api ya. Jadi luar biasa. Nah, kalau kalian pengen mendengar acara tersebut, kalian bisa lihat di live-nya kalau nggak salah di Cobrot atau satu lagi itu siapa ya? Ya pokoknya di situ kalau kalian pengen mendengarkan. Ya, ini kita cuman sekilas aja ya. Jadi ada apa aja sih untuk di event ini? Kita dengar sama-sama ya. Let's go. Oke, gua balik ke tempat duduk gua. Mantap. Oke, terima kasih Mas Cobrot selaku owner dari Indoconnect Transport Indonesia atau ownernya Incorails ya guys ya, tadi babang owner tuh. Oke, selanjutnya pertanyaan pertama nih untuk iseng-iseng aja kita sambil isi waktu dikit ya. Kita akan membahas tentang yang tahu dapat hadiah nggak bang? Dapat lah pasti. Langsung dapat lokomotif ini livery-nya. Langsung dijamin. Langsung dapat lokomotif. Dijamin dapat lokomotif livery. Livery baru, guys. Oke, okay, karena belum banyak yang tahu nih ya. Nah, singkat cerita nih, setelah pengakuan kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, beberapa hari berikutnya dilakukan perebutan kembali stasiun kereta api di Pulau Jawa maupun di Pulau Sumatera. Dan kantor pusat yang sebelumnya dikuasai oleh Jepang. Puncak dari peristiwa ini terjadi pada tanggal 28 September 1945, bertepatan dengan tanggal hari ini yaitu sama 28 September yang sekarang dikenal sebagai Hari Kereta Api Indonesia sejak saat itu. Pada tanggal tersebut. Ya, jadi singkat cerita ini dia lagi menjelaskan sejarah perkereta apian lah ya kurang lebih. Jadi mungkin kalian yang belum tahu bisa mendengarkan beliau gitu kan. Jadi langsung aja kita langsung ke intinya aja ya. Acara selanjutnya nih ada lomba kuis guys. Siapa di sini yang seneng ditanyain? Saya seneng ditanya. Ditanyain. Ditanyain. Hadir bang, hadir. Apa yang seneng ditanyain? Saya mau. Oh, ini kayaknya pada cocok bekerja di KAI ya. Wih, rame banget guys. Servisis ya, membantu orang. Jadi mau ditanyain. Betul sekali, hadiahnya ada Robux gratis. Siapa yang mau Robux gratis? Makanya saya. Saya mau. Jawab yang betul ya, jawab yang betul buat video sinematik seunik mungkin. Dan untuk base 1000 Robux dan lomba tarik lokomotifnya ya. Yes, benar sekali. Betul sekali. Nah, ini untuk hadiahnya saya jabarkan terlebih dahulu ya. Untuk lomba sinematik video, juara 1 akan mendapatkan 1500 Robux. Juara kedua akan mendapatkan 1000 Robux dan lomba tarik lokomotifnya ya. Yes, benar sekali. Setelah ini kita akan memulai lomba pertamanya yaitu lomba kuis. Semuanya udah siap?
Ayo, ayo absen. Siapa yang udah siap? Siap. Semuanya siap lah. Gue. Udah siap belum? Udah siap. Siap dong pasti. Kalau nggak siap mah. Wah. Oke. Okay. Wow. Untuk lomba pertama, lomba cerdas cermat quiz akan saya buka. Yeay, let's go dibuka. Tanya mana? Mana operator? Operator siap dong pasti. Kalau nggak siap mah. Wah. Oke. Okay. Bumper lokomotif. Bisa ini guys, di bawah bumper lokomotif guys. Pada lompat-lompat. Bingung. Pada bingung. Ngelag. Pada bingung. Aduh. Pada rebutan guys. Pada rebutan guys. Sabar ya. Pasti satu-satu. Satu-satu. Itu yang AFK di depan kenapa? Enggak tahu. Di-bring aja. Ah, oh, dia enggak AFK. Entar kita ini dulu sekali. Klik. Ada orang gagal move up, guys. Udah yuk. Yang telat ya udah enggak, yang telat kita mulai. Okay. Ayo mulai, operator. Jir, ada yang nge-lag Beacon Hair. Kalau gini kapan selesai? Iya. kamu nih kenapa? Ayo kita dulu. Udah mulai nih. Kita mulai. Keluarkan papan yang berikut. Ya, langsung saja. Kita kasih waktu 30 detik. Bang Aro lagi sambil ngunyah nih kayaknya. Iya. Sambil ngunyah. Kasih waktu buat dia untuk ngunyah. Weh, tulis dia untuk makan. Tulis di papan, guys. Pakai board, pakai board. Jawabannya. Tulis di papan ya. Tulis di papan. Allah. Tulisannya bukan di chat ya, di papan ya. Di papan guys, nulisnya, guys. Nih, ini ya, semuanya gua mute dulu ya, mute. Submit. Okay. Anjay. Kita lihat ya. Skornya berapa, Mang? Anjay. Nah, ini persaingannya ketat sekali ya. Satu. Oke, nanti ada seleksi alam, guys. Tenang aja. Ada seleksi. Masih alam. Awal. Oke. Masih awal. Nama lokomotif yang memiliki ciri khas memiliki dua kabin masinis. Eh, tolong countdown dong 15 detik, Cok. Lagi banyak banget yang gua pencet ini. Enggak, ini bang, ini aja pakai mulut aja kalau mau. Oh ya wes. Tapi yang di game? Yang di game ya. Kan harus nonton live sih disaranin kan. Tapi kayaknya mereka udah jawab duluan sih. Ya udah. Berapa detik? 5. 4. Okay, not submit answer now. 2. Eh, masih belum bisa. Oh iya, lupa. Oh ya Allah, untung aja. Makanya gua perlu bantuan, Cir, banyak banget ini. Gak apa, gue bantu nih. Aku yang jawab, aku. Udah? Ya, udah bisa di submit ya. Udah bisa pencet submit. Ah, ya, oke, okay, akan kita tutup tutup. Okay. Gak bisa di submit lagi. Kita lihat resultnya. Anjay. Ada jawaban semua ya. Oke, okay. Ini masih. Kita lihat. Pertanyaannya masih easy, guys. Okay. Bang, gue di mute. Memang di mute dulu ya, guys ya. Biar tidak ada. Iya, memang di mute ya. Biar tidak ada jawaban yang bocor, guys ya. Nanti kalau ini stasiun Pekapuran terinspirasi dari stasiun kecil yang ada di Daup 1. Apa nama stasiun tersebut di real life? Anjay. Ayo. Oke, okay, boleh di submit dalam 5 4 3 2 1 ditutup. Okay, kita lihatin jawabannya. Woi. Kok pada woi. Udah. Ayo. Ditutup. Ya, jadi kurang lebih untuk di acara kali ini kita menjawab sebuah pertanyaan yang ada di papan, lalu kita pilih A, B, C, D gitu, guys. Kurang lebih kayaknya sih pertanyaannya mungkin 15 kali ya. Dan di setiap pertanyaan itu ada 1 poin, ada 3 poin, ada 5 poin, dan ada sampai 10 poin. Untuk pertanyaan ini sih berhubungan tentang sudah pasti sejarah kereta api, tentang perkereta apian, dan juga tentang game Incorels gitu kan. Jadi kalau kalian mungkin real fans beneran nih atau veteran game ini pasti bisa jawab semua, coy. Jadi ini kita singkat aja ya.
Karena kalau dibeberin panjang coy. Oke, jadi ini pertanyaannya sudah selesai. Kita lihat poin Mamang Ray dapat berapa nih. Kita coba lihat, ya dapatnya cuma 35 poin aja. Tapi gak apa-apa guys, nice try. Dan untuk skor tertinggi Kalim Shalat aja di atas ya kan. Emang veteran sejati Ralphens lah ya. Apresiasi ya, luar biasa, keren coy. Dan untuk mendapatkan lokomotif CC206 Berliver HUT KAI79 itu bisa didapatkan di event quest ini untuk juara 1, 2, dan 3 guys. Sayang sekali kita masih belum bisa mendapatkan lokomotif CC206 yang Berliver HUT KAI79. Tapi buat kalian yang mungkin nanya, bang itu kan tadi pas awal pendengaran itu bakal ada hadiah robak, terus ada hadiah cinematik, lalu sama hadiah tarik lokomotif, itu kira-kira kapan ya? Nah, katanya sih besok guys, jadi kalian tinggal pantengin aja Discord-nya Dog Connect Transport guys. Jadi untuk di sekarang ini, itu cuman ya, jadi ya untuk sekarang cuman menyambut HUT KAI ke-79 sama lomba quiz aja guys. Jadi poin yang tertinggi dia dapat lokomotif CC20 Berliver HUT KAI tadi gitu guys, yang kita lihat di awal gitu kan. Nah untuk selebihnya besok sih katanya. Atau kalian tinggal stay tune aja di Discordnya Indo Connect Transport ya kan. Atau kalian yang mungkin mempunyai info bisa tulis di kolom komentar guys. Jadi kalau kalian pengen join Discord-nya, nanti kalian tinggal link di deskripsi, oke? Jadi, thank you buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Jadi, kalau bisa seperti itu aja penyambutan spesial HUT KAI 79, ya kan? Sorry banget, mungkin kalau ada salah kata atau di mana, bisa komentar di bawah. Jangan lupa subscribe buat kamu juga sebanyak-banyaknya, dan komen juga di bawah. Thank you juga buat kalian sudah like, komen, subscribe juga, dan sampai jumpa lagi di video game Roblox Corel, apalagi, mang. Bye-bye!